Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kepada kawan-kawan, para sahabat, para pemirsa di mana berada. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba mempraktekkan cara membuat bonsai. Ini di sini ada media bunga bugenvil yang sudah bertahun-tahun nggak terurus. Pada kesempatan pagi hari ini akan saya coba untuk merubah pandangan supaya dipandang enak dan bagus. Dan di sini ada alat gunting untuk membuang ranting dan daun. Kemudian juga ada peso, nanti mana yang perlu dibuang. Dan ada alat gergaji. Kemudian rekang. Yang selanjutnya ada beberapa ukuran kawat ini yang mungkin nanti supaya gerakan-gerakan bonsai ini dipandang supaya bisa lebih teratur. Saya kira itu kami akan mencoba. Selamat mengikuti. Awal baru untuk yang di bawah, karena kita sambil memilih dahan mana yang kira-kira harus dibuang, dan juga ini harus pelan-pelan karena ini banyak durinya. Nah, seperti ini kami buang, sudah kelihatan agak ramping atau mungkin sudah banyak. Ini samanya sudah segini banyak. Untuk pembuangan ranting ini harus banyak yang dibuang juga, sehingga ini nanti supaya kelihatan batang pokoknya akan nampak lebih jelas. Nah,
memang akan sulit ini karena ya masih perlu dipilih dan yang mana yang harus kita akan kita bentuk. Jadi memotong dahan ini kita nggak sembarang supaya tidak akan keliru. Gimana para pemirsa, kiranya dapat memberikan sketsanya untuk menjadikan suatu tanaman bunga-bunga ini supaya enak dipandang. Jadi kepada kawan-kawan ini tinggal pewiringan bagaimana nanti tanaman ini bisa dibentuk dengan indah ini. Kalau seumpama dibikin kayak gini atau mungkin tarik ini, arti kita harus memakai kawat yang ukuran 6 mili sebenarnya, karena ini nggak ada, ini kita pakai yang 4 mili. Jadi mungkin kawan ini langsung ke sini supaya terkait, supaya dia nanti kuat.
Demikianlah hasil kami dari partai membuat bonsai dari bunga bintil. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.